Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan kedaulatan negara meski berdepan kekangan kewangan untuk meningkatkan keupayaan dan menyelenggara aset pertahanan. Itu jaminan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Jelas beliau, dengan peruntukan sedia ada yang terhad, ATM akan melaksana strategi alternatif untuk membangunkan kesemua aset miliknya berdasarkan konsep to do more with less. Apa-apa kita punya apa? Perancangan pun kan kita melihat ketumbukan yang adil lah, kan? Itu kehendak kita. Tapi pada masa yang sama juga kan, in reality sumber yang kita perolehi tidak seperti apa kita perlukan. Oleh yang demikian kita perlu melihat keutamaan, ya? It is all about capability against affordability. Yeah. So this is important because in our day-to-day operation ni ataupun untuk menentukan bahawa kesiapsiagaan kita ni dapat menangani segala kemungkinan, yeah, kita perlu melihat which is on which priority list that we have to look into. Yeah. Jeneral Tan Sri Afendi menjelaskannya dalam sidang media selepas menyampaikan perutusan perintah sulung sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-21 di Kementerian Pertahanan Ibu Negara. Mengulas mengenai ancaman keselamatan di domain cyber, beliau berkata ATM akan menubuhkan satu pemerintahan cyber dan elektromagnetik tahun ini bagi membendung masalah berkenaan. Ia akan melibatkan penggabungan sumber manusia dan aset daripada tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu darat, laut dan udara.